Bertemu kembali dan sekarang kami bawakan sedikit perkembangan sukan. Calon Presiden Persatuan Bola Sepak Kelantan, Kafa Amir Ramazan, sedia beri laluan kepada Datuk Muhammad Nasir Hamzah untuk menerajui tampuk baru kepimpinan Kafa. Namun, akan bertanding sekiranya Tan Sri Anwar Musa mahu kembali menyandang kerusi panas persatuan itu. Itu syarat utama Amir Ramazan yang ternyata serius mahukan perubahan radikal dalam pentadbiran Kafa. Muncul individu pertama menyatakan hasrat untuk menerajui Kafa bagi penggal 2017 hingga 2021, Amir Ramazan sedia mengundur diri untuk merebut jawatan tertinggi itu sekiranya Anwar Musa kekal dengan pendirian tidak bertanding selepas meletak jawatan November tahun lalu. Ketika ini Amir Ramazan dan Nasir Hamzah selaku naib presiden Kafa antara dua calon pilihan untuk menyandang kedudukan nombor satu persatuan itu. Sudah sampai masanya untuk kita teruskan pembangunan bola ini, diberikan kepada orang-orang yang lebih muda dan lebih mempunyai masa dan lebih dekat dengan kita punya penyokong sekarang. Kita melawan bukan kerana kita tak hormat. Kita bertanding supaya penyokong boleh memilih. Persatuan Bola Jajahan boleh memilih siapa yang lebih baik untuk bola Kelantan. Berbekalkan kekuatan kewangan dan pengalaman luas dalam bidang perniagaan, Amir Ramazan mencanang aspek komersial dan pembangunan akar umbi sebagai manifestonya menjelang Kongres Pemilihan Kafa 17 September ini. Perubahan yang saya akan lakukan untuk Kafa ialah kita akan menilai kembali dari segi tanggungjawab Kafa dan peranan Kafa bukan sahaja kepada Red Warrior tapi tanggungjawab Kafa dalam pembangunan bola sepak, khususnya pembangunan bola sepak dari akar umbi, wanita dan seumpamanya. Dan kita akan melihat dari segi pelaksanaan organisasi Kafa itu sendiri.